Oke, selamat morning, good pagi konco kilap. Ini ada mobil Hyundai Avega. Nah ya, ini tadinya red lampnya masih original semua, halogen semua. Nah, ini buat perjalanan malamnya supaya lebih nyaman, enak dengan lampu terang. Ini di upgrade sama ownernya menggunakan billet Hyperion Mini. Nah, jadi pemasangannya pun PNP, tidak ada merusak apapun. Di waktu-waktu mau dibalikin standar bisa. Oke. Jadi kita cek sinarnya seperti apa setelah di upgrade. Oke. Nyala senja, Mas. Nah, ini atas equalizer-nya juga S Blue perpaduan dan juga ringnya putih. Nah, biar kalem senada dengan warna bodi mobilnya. Oke, Lobim. Dim. Sip, mantap. Kita cek sinarnya seperti apa. Yes. Dim. Tuh, mati. Nyala. Langsung dim. Mati. Nyala. Dan sinar disetting proper presisi tanpa menyilaukan. Terang dan silau itu beda. Nah ya, ini sinarnya disetting tanpa menyilaukan lawan. Sudah aman untuk penggunaan di jalan raya. Oke, sekarang sudah siap perjalanan malam. Bisa agak ngebut sedikit. Nah, jadi karena sudah jelas pandangannya, jangkauannya juga lebih jauh. Oke, buat konco kilap yang punya mobil Hyundai Avega seperti ini ataupun kendaraan lainnya, maaf gagal penyalaan, bisa langsung ke Kilap Autolem. Thank you.